Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Mutu sekalian, kami dari SD Muhammadiyah kelas 5 akan menunjukkan prinsip cara kerja termometer. Alat bahan yang digunakan adalah botol bening, pipet bening, air yang sudah dicampurkan dengan pewarna makanan, spidol dan tanah liat dan air panas. Mari kita coba. Pertama, masukkan air yang sudah bercampur dengan pewarna makanan. Nah, sudah. Setelah itu, tandai air tersebut. Nah, itu masukkan pipet dan tanah liat. Jangan sampai ada celah di tanah liat tersebut. Setelah itu, kain masukkan ke dalam air panas. Panas kan kamu? Tidak panas lagi? Dilipat air. Tidak panas. Panas.